Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel 2 Undercover. Kita lanjut guys, bekam sunnah atau bekam plus-plus oleh Ahi Agus Yasin Tasikmalaya. Pelemasan tubuh, kita lanjut guys ya, kita simak. Katanya liburin ke dapur di mana? Ya. Itu ya. Kacan lulus. Kacan lulus itu. Itu kedah lulus. Itu kedah dilemaskan, kedah lulus itu. Ya posisinya tersawis nalik. Tersawis. Badai lurus mangga. Dagu na. Tah, lurus. Nyeri tapi raos. Iki tanya. Ayagi nikmat. Laras sih bapak keraku tuh. Itu pemilah lulus marosin itu, lulus itu, ya nak. Karena pada posisi itu emang kedah relax itu si yang kesi kulit. Nah, dilemaskan gitunya. Komputer wae deh katanya. HP diparias standby nak, majeng waktunya untuk. Iya majeng. Nah di jeda nak, nu HP jeda lah di si panjang tu, di paruman lah ke jeda kerungkin di. Ya waktu sampai kamarnya. Entah kerungkin mana. Konten proses pelemasan kumplit saya. Awas ketajo. Sana aja lah ke Jo, jangan kesini. Hari Agus mah panggil di bumi mah ente nam. Tenyalong praklek gitu. Anam mah sementara wisma gitu ya melayani. Pak lah, lantas panggilan mohon. Panawi kemari ada gitu, aduh cenah. Pak cenah pemiyenya cenah, orang buka cenah gitu, orang buka prakteknya cenah. Anjena apa yang tanya? Asa iya pengen rausin gitu lah. Ngomong tak kumatan nyambung nak jojo nyerios tak terapi ngobrol gitu kumah kurang itu kumah nyebat dengan ada atau sekalor ngidul nih pak sekalor ngidul we nyerios teh gitu sekitar rupi nah mana we kayak itu teh acara TKM mutan gitu cenah upami muka gitu seranjang mohon kak anak teh mohon kayak mutan mah insyaallah kayak mutan seranjang beda. Yang pengintan terhiji ini memang kena dimatangkan ya kalau lokasi gitu kan terus kan terapisnya ada insya Allah prospek pak yang ten kena terapis kena ya 1-2 orang minimal 2 orang gitu kan ini terbiasa kuantumu gua pengintan mau ada akhirnya upamaya berbarengan pasien kan seperti gitu sekarang kan terbatas upamaya pengintan paling biasa menangani berapa pasien kan malah biasa teras dah lumayan gitu ya energi nah mohon murah sana gitu ya terus nah gitu nah iya energi nah sudah aya rest lah beres ngajeda pamit pasien kahiji kadua mohon itu ujung-ujung beres langsung beres. Minimal tetap sok aya tilu terapis biasa nya enak pamitnya mah minimal tilu terapis pamit diopat teh pamit tanah di urang pas terkurang mau maksimal beres eta teh anaknya kayak emut orang teh dina ieu na we dina market na we nya sing rada sae gitu ieu na
Nah orang ya, 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 salah ya. Nama ai kang jalmi-jalmi anu royal lah kitunya maksud nah, royal teh nah, nah. Dalam artian sok sering aja na ieu transposisi dina finansialna lumayan eta teh sok dipilarian pisan gitu nah, bangsa nah. Terapi yang plus-plus ya. Berikut bekam ieu ya, kan ya. Seperti gitu kan pami terapi-terapi biasa mah terus seueurnya nah. Pami urang mah kan setelah di terapi kitu teh langsung berbekam gitu kan. Insyaallah aku maksimal rawasna teh manfaatna ku urang didinya tiasa edukasi gitu kan nya. Nah. Ditempel naha ieu naha bentukna dina pamplet gitu kan. Nah. Tadi seputar bekam sakantun. Nah, dina kedah di naon? Mohon di sama di dilampirkeun. Leres, gitu. Leres. Aya mohon. Sareng keterangan. Nah, gitu mohon. Jadi kamari teh aya pembahasan kadinya teh gitu. Dah ku anjeunna ka emut panginten. Duh, cenah. Rasen ye cenah pami. Kieu teras entosna dibekam gitu kan mode kieu panginten metodena. Ya ari anjeunna mun pun adi mun ari anak teu pakos mah atos ini. Mohon. Nemehan sapertos anak teu. Nemeh, ayo atosna. Oh, kantos. Jadi bahasan lagi ti semua pembekam anu selama ieu ku abdi dirawaskeun cara metode seperti kieu sareng dina teknik. Mohon teras lebih apik cenah karaosna teh ku anak teh ku abdi teh cenah. Alhamdulillah. Kitu aing nyebatna mah gitu kamari. Jantan insya Allah sakna teh asa langkung mantap abdi ieu mah yeuh cenah kitu. Masyaallah. Cenah teh da sering cenah biasa opan. Langsung we bukaan dikieu-dikieu salit tek 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 gitu mohon. Leres. Langsung gitu. Jantan aya proses proses. Teu aya mohon. Ramade metode kieu mah abdi cenah. Asa dirasakeun ku abdi insyaallah kunu sanes oge bakal langkung ka ieu asana teh. Saur anjeunna teh. Nyata pan lebetan kang antum nu. Bapak nu positif. Leres mohon. Ya pun bapak di Garut. Di Garut nya mohon kami nuju ka resan silaturahim nya mohon. Ya. Mohon ka dieu insyaallah. Nah, mohon nuju silaturahim ka antum ka dieu insyaallah. Kantenan sepuh mada sok macam-macam mending panyawatan teh nya. Nah. Sok ieu sok. Saaripun bapak mah aman tinuju saana emut dewasa gitu nya. Waras. Kanu dileles memang anjeunna mah memang sok gitu. Oh, sok. Oh, waras. Nya malihan mah saka emut anak rutin pisan. Beres, mohon. Oh, dilalasnya. Nah, lainnya tak. Itu benar tapi sarang pawawa usia nama. Oh, sekitar 70-an. 70-an. Oh, beres. Tapi salirana masih kumah, Pak? Masih jag-jag masih. Alhamdulillah, nyepiran kendaraannya masih kena kunya wira. Oh, gitu. Kan pamit hadiah nalayan kunya oh, wira. Nyatain kenehnya. Oh, sarang pun bilang. Deh. Alhamdulillah. Ka Bandung, mun pan sapali pan nya pamitna mah murang kali anak pan sareng pun adinya ka resa. Di Bandung saurang. Sanana anak kalima. Di Bandung saurang. Nu pangais bungsu. Di Garut duaan, nu kadua sareng nu katilu. Anak sareng pun adi eta. Anu di dieu teh. Anu kamari. Eta Pang Alit tanya. Pang Alit na eta. Oh, leres, leres. Ya Allah, masa mau ya, kata ayah juga. Oh. Simpan dulu sepedanya ya. Iya. Kuat, kuat. Jangan bawa besi ya Allah, mau nyusuk karena ke perut jujur. Simpan. Besinya simpan aja. Simpan. Tadi teh di lantai dibuang. Lupa lagi Anya. Kuat. Kuat ya, insya Allah kuat, insya Allah. Di si cilaka iya itu dihubirasi si kipon di dapur utama ayah lagi ayah lagi siap sih lah apa ayah agama di mana iya tak lenggih nak kalau saya ari terang ge teh ada ka amangan ka bumina mah uh-huh. Pak kasabana mah eta ratu salat ya ratu salat kebetulan anak ada sakit apa coba walikat berikat
tulang belikat sebelah kiri guys. Wah sedap. Entar mau nyari. Sesak digosok. Tapi ya, ayah bahaya. Ayah terus bahaya ya. Oh, gitu. Bakar rutin. Oh gitu. Bahaya katanya. Tapi ada upami sunnah mah orang ya Pak. Insya Allah oh, iya, banyak pahala oh. Pahitannya. Tak ada kata yang bisa langsung karena iya, karena tengah. Oh. Nyerina, oh. Nyerina. Anak kertas iya, kertas nyeri angkeng. Oh gitu. Cangkeng. Dicangking. Kertas ngajar ngap kan? Kenging. Cangkeng kayaknya? Kenging sasa sihat. Ah gak betok, mana kita sih lawasin. Al-Quran yang diambilnya tuh. Ini bukan Al-Quran nih. Apa itu?
ngai bareng ke dapur mana? Ya. Ya. Ambil senjataku. Hentikan. Kenapa itu diambil lagi? Saya nyeri, nyeri, amat nyeri. Ya posisinya tuh saya menarik ke satu. Badan lurus maka lagu tak. Nah. Ini tapi raos. Jeda nak nu HP jeda lah bisi panjang tu di paruman lah ke jeda rumput di konten proses pelunasan kumpul saya. Pilarian pisan gitu. Nah, bangsa terapi emang plus-plus berikut bekam ya. Iya, seperti itu. Kan pamit terapi-terapi biasa atas seurnya. Nah, pamit orang mah kan setelah di terapi kita langsung itu. Manfaatnya ke orang dirinya biasa edukasi gitu kan ya. Nah, ditempel nah ieu nah bentukna dina pamit. Tadi sekitar rekam, sekitar sekarang. Nah, jadi sudah di no? Oh, apa sama di dilampirkan gitu. Sekarang keterangan anak. Kayak pembahasan tadinya. Ya, aku aja kayak mood banget. Prosesnya secara ini. Dia terasa terus nanti bekam gitu kan. Udah ini, pointer metode nak. Kayak hari ini mumpun adi mana? Hari anak ke pasus matos gitu ya.
namanya sebatas ananta namanya kantos nah oh kantos itu bahasan lagi di semua pembekalan selama iya pabrik di rawaskan terus lebih api cina karawas batu pabrik ya semua alhamdulillah itu ini bat nama dan insya Allah soalnya asa latuk mantap abdi ieu mah ieu cenah gitu. Masya Allah. Nah, sering cenah biasa apa? Langsung we bukaan dikieu-dikieu salit, tek gitu. Kan sering we langsung gitu. Jadi aya proses proses. Teu aya mohon. Kamu ada metode kieu mah abdi cenah. Asa dirosen ku abdi insyaallah kudu sana sakit bakal langsung ka dia asa nanti. Alhamdulillah. Sora anjeun. Ternyata pan ngebetan karena itu nu nu positif gitu. Iya, Pak. Ya pun Bapak ini Garutnya, umumnya kami juga rasan silaturahmi. Bukan hadir, insya Allah. Mohon silaturahmi, kan untuk kita sok macam-macam ini banyak topiknya. Tadi pun Bapak, mama menuju sana umur dewasa, kan dilepas memang anjuran nama memang esok. Nyemalihan mah sakai emut anak terus pisan. Terus di lawas tadi. Ngan aina ka tuh benar tapi usia nama sekitar 70-an. 70-an. Aina. Tapi salirana masih kuat, masih jagat sih. Alhamdulillah dia bilang kenarannya masih kata punya lira. Oh gitu. Kan pamit aja nalaya punya lira. Kan. Mau sarang pembiayaan. Alhamdulillah. Ka Bandung mun pandung. Balik pan. Ya, pamitnya mah mengulang kali anak kan kesana mungkin adiknya katasan di Bandung sauran sebenarnya anaknya lima di Bandung sauran nupangai sebungsu di Garut duaan muka dua sarang nu katilu anak sarang mungkin adik ya kak mungkin sul ya kak mau ngerasa pamit pangalit kan ya kak onlah. Ya. Yeah. Oh gitu, ratu salat. Ratu salat. Motor ke sana aja, motor dulu ya. Ini. Yo, diam. Jalannya Probodan dulu. Ya, motor ya. Yo. Merah. Ya. Berhenti. Ah, motor lagi ke sana. Motor lagi ke sana ya. Gitu. Masyaallah. Ini terus nih. Oh, udah pira masuk ke panitia neta cabang nanya banyak. Anu saya keterangan mah ena dua ada dengan statika sang BKR. Anu punya lira pisan. Malam ahad gitu nya. Eta teh nu anjeunna anu istrina aya ku istrina di kelolana. Ku anya dua kuduaan. Oh. Sareng anjeunna. Kadah ada biasana istri gini anu ieu teh sok nu masing-masing eta padamal lah tengah teh kitu nya. Ada teu aya padamal anu pada nu ku padamal na pisan mah nu di Satika. Oh, mohon ta eta. Upami nu di BKR, anjeunna sareng geureuhanna ku bojona. Oh, leres. Nu di Dewi Satika nu padamal na mah. Eta teh diasin mah kalina sami. Diasin. Tah anu kahiji mah putrana. Angkatan kahiji SD. Kalau anak teh can sidik anu mananya jalmin teh nya? Sok ngagem motor naon nya? Ayeuna mah NMAX di payun mah Yamaha Alfa. Oh, anu rada tentunya ada hitam kulitnya nah, iya, leres terang.
eta geuning pami ka dinya teh sok ah cenah ieu lah tadi urang biasana teh sagerengan antumpan eta teh pangbayakeun kopi terus angkatnya biasana maaf atau senang ya mayarnya hukum sok curi-curi kesempatan leres so, aduh masya Allah itu masih curi-curi ah, kesempatan etam. Kebaikan gitu oh etam sama ya sekarang ahli agi ke gitu tiba-tiba atau senasalnya kita menuju leres kita menuju daurah gitu ya leres mohon kan sok tuan di jalan lagu ngelawe mohon panjang atas ini mohon api-api kemana gitu mohon ayo waktu sepada beberes atau senang atau senang masya Allah tung-tungnya Pak, ari ana ningali dina YouTube kados antum teh nya. Urang Arab Mekah khusus ke sang Madinah. Eta upami tuan ka restoran. Mohon. Gaul sanes gaul ka hoyong hoyong bayang. Leres. Leres. Terangkan kebaikannya masyaallah. Kan suruh Ustaz Khalid tu oge gitu kan. Jantan. Emong sanes gaul anu awan ya. Mohon, mohon. Pak hoyong-hoyong pas tabikul khairat. Nah, nah. Itu kan suruh salah lagi gitu. Orang yang di antawisnya itu kan suka mentraktir, Pak itu. Ari urang mah pan, Pak ipat-ipat. Lami-lami kan ngeluarkan dompetnya. Eh tahu mah panginten di sebatnya teh leres dina Quran teh asuk Allah. Itu kan nya saya setunya ya sesungguhnya manusia itu sifat kikir kan gitu nya. Kan gitu ya teman. Ya imah karam, karam waktu anaknya satu sama paedah kedatangan. Tapi orang insyaallahnya makin orang ngiring karena syariat Islam leres teh orang makin paham lah gitu kan. Makin terang sifat kikir teh dilawan lah gitu. Karena pamit teh dilawan mah dalemna. Pa mau pami naon? Urang nuju teu aya tapi berehanana langkah nah. Nuju oh, aya masyaallah masyaallah istimewa istimewa pisan eta mah sangat eta mah istimewa nya geus mohon jeung ari anu nuju aya mah kitunya mohon urang teh nuju aya ke lapangan aneh jadi dina ke lapangan mah nya aya nuju pa urang bujeung-bujeung sange nu sanes ka aya tamu dipayungkeun tah kitu tamuna sama urang teh ngadidik hate nya kanya anu ieu namanya jujur habadu tadi ge. Ana naon? Sekedap urang di golosor laku ieu. Antum ge berarti kenal ka dua-duana ge 100 di dinya panya, engal-engalnya. Di Yasin. Di oh, duh. Masya Allahnya di Yasin teh jantan pertemuan anu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah sampai mencapai ridona Allah lah. Amin. Iya, prosesnya. Pada di gitu lah di golosor lah kuyut. Seperti tos tadi, Sami. Posisinya gitu. Terus pada ngawetan proses bekamnya. Beres, mohon. Insya Allah mukadimahnya, mukadimah bekam ke kita di golosor lagi. Ini bagus. Sedih betotnya pak. Rausnya. Oh mohon. Ya teh kalau menuju masuk angin mah aduh dikit teh. Oyong nepisan ya teh. Tuh. Golosor. Proses bekam guys. Proses bekam. Disebutan apa teh? Ya pelamasan kulit pelamasan sebelum kulit. Sebelum bekam mohon. Oh itu cucumuk jangkrik meruas. Anti pisan anak masih cucumuk. Mohon. Biasa nama ta paling maksimal oge ieu teh paling kiat anu ngabekam teh mung kaki hungkul ngalolos mah teh kaki hungkul eta ge jarang anu metode ge jarang diarang ge sasana mah ieu teh kulit teh janten teu kaku pak janten mengurangi kana rasa sakitna mengurangi maksud rasa sakit waktu ditarik kukupan itu pamitos pelemasan kieu mah kan tuh janten leulesnya tuh kulit oh iya ka apa semua manfaatna teh mun ari nyebatkeun ah ieu mah benten tah gitu metode teh cenah asa barareng benten ieu mah yeuh cenah gitu ka anak teh asa benten ieu mah cenah ayeuh iya metodena saraos tah eta mun dina wali ka masuk dina eta Allahu akbar dudul mah ya oh nikmat pisan nyeri tapi nikmat nah Badai kemana? Iya, ya Allah. Allah, Allah. Rasanya, Pak. Iki nu paling satu ge aya puringan teu sapeureuh paling sanes. Iya. Lantaran anu ieu mah kan aya Mas Alif teh ya. Dina beureum lagi benten. Tah. Benten beureum pisan. Tah.
Iya kan? Nah, Insyaallah lah bisa mengurangi gerak. Kayak karaos ya. Itu pami terus terbiasanya jalmi-jalmi anu istilahna segi finansialna ieu terus royal pisan itu kan kieu teh. Ajana terus mau ayeuna kan upami terapi ieu wae kan terus komersilnya sapertos pijet gitu. Pijet urat terapi itu kan terus komersil pisan gitu ayeuna teh. Tang terus dia orang mah metode kieu komo tapi kan upami kang matak pangitan ninggal kadinya pun rai mah prospek pisan ka polisna. Nah, langsung dirinya tuh tiasa maca gitu. Nah. Duh cenah ieu upami dikembangkeun ya kan gitu ya. Insyaallah nyanya orang milarian tempat cenah gitu. Nah. Karena mah langsung ke emutan teh. Wah, antum mah kok mau pak gaduh tempat di pinggir jalan kieu gitu kan. Nah, mohon kantun ngempalkeun ieu we terapis gitu kan aya berapa orang gitu. Nah, eta pamitnya mah aya nya pamitna sa nu sapangalaman tanapi anu kantos karadapan ku antum mah geus teh sapertos nya nu aya tempat anu memang khususnya terapi sapertos ieu. Eta sistemna kumaha antawis nu gaduh? Eta teh biasana mah sok aya presentasinya sistemna teh. Presentase mung pedah anak teh can kantos ngiringan. Mung pedah ari nguping mah presentase aya rencangan mah aya nu 60-40 sorna teh kitu. 60 nu mana nu saha? Anu 60 teh biasana mah si pihak pengerja, upami 40 kanggo pihak anu gaduh tempat sareng anu gaduh alat gitu. Gitu biasana mah mun. Anu gaduh tempat sareng anu alat ngahiji we atawa 40. Tah kitu. 40% mah kangge si padamel kitu lah istilah mah anu mengerjakan. Teknisina lah terapi teh terapi. Biasana teh kitu kaseurana mah kitu ya. Nah, sistemnya tapi kan lumayan pemain aya pasien berapa gitu nya. Nah. Dikali terapis berapa orang kan lumayan. Nah. Gitu. Insyaallah eta mah. Sapertos ana ninggal di Mangkubumi kan aya eta teh. Mung pedah sanes bekampe eta mah mung lelesungkulnya. Dilelesungkul gitu eta teh. Tanpa bekam. Tanpa bekam mun sapertos kamar-kamar ku gordeng hungkul gini dikitu. Beres. Refleksi cenah disebutkan tapi teh sami wae aturan mijat mah kitu wae siga ana tah. Nah. Warung mohon sapertos tirai-tirai kita lah mohon tirai gini di itu warung di mana warung kan itu gitu sekat-sekat ditanya Pak iya we kasur ala kadarnya gini nya busanya mohon sajamin kasur busa nomor sabar itu teh gini kan ngangin risbang meten risbang pendeknya nah didinya ya tacan proses bukan ya tacan masih upami proses bekam di oven lah leres eh, tak acan kayak siapa jendela tina bekam upami lumayan sih salah satu mah mau pindah panggil tempat si pihak penyedia mah yang panggil ten meser alatnya sarang eta kepedian eta Allahu Akbar astag kaget aduh iya kaget euy iya yo diam yo bisi cilaka yo ya Allah ya Rabbi siapa bareng mah siap dia siap mah kamerana di off lah aya nu order gitu ana aja online teh dirinya tidak salah sok pencetik aya Gus Pada nunggu pada malam lapisan, nanti lebih sakit kan? Oh, mantap.
dia sih tak anu anu kahiji mah putrana angkatan kahiji SD kalau anu tetap cantik kan malahnya jalan itu nya sama motor lainnya ayo nama MX di payung mah yang mah Alfa oh anu anu ada punya balik kita punya nah kita gini pemikirannya deh sok ah cuma iya lah tadi kurang bisa teh segera ingin aku pakai bang bayar ke kopi terus angkat ya atas tak iya lah pemayaran gue sok curi kesempatan karena semua aduh masya Allah itu masih curi kesempatan kebaikan gitu sami sami lagi ya Yasin kumani murang kali. Masya Allah, ini ada Yasin kan cepet. Masya Allah. Masya Allah sampai mencapai di dona Allah lah. Amin. Iya, prosesnya. Pada di gitu tadi kalau sorry ya. Sepatos tadi, sorry. Posisinya di gitu. Terus pada ngawitan proses bekamnya ini. Insya Allah, kodimahnya. Kodimah bekam. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempatnya Pak. Rausin. Ya teh kalau mau menuju masuk angin mah dikit teh. Ayo ngepisan ya. Ini proses bekam, guys. Proses bekam disebutan apa nih teh? Pelemasan kulit. Pelemasan kulit sebelum bekam. Itu cukup jangkrik nih luas. Anti pisan anu cukup. Biasa nama paling maksimal oke ieu teh paling kiat anu ngebekam teh mun di kaki mungku. Kalau eta ge jarang anu metode kiki jarang diarahkeun. Salah sama ieu teh kulit teh teu laku Pak. Eta mengurangkeun rasa sakitna, mengurangi waktu maksud rasa sakit waktu ditarik ku opat. Itu pamitas pelemasan kieu kan teu jadi leulesnya. Oh, ya ka atas mawe pun adi nyebatkeun ah ieu mah benten nya. Metode teh cenah sabaraha benten ieu mah ieu cenah. Sekarang eta mun dina walikat masya Allah ta eta Allahu Akbar. Dulu mah ya. Oh, nikmat bisa. Nyeri tapi nikmat, Pak. Bade ka mana ieu ya Allah. Allahu Akbar. Kemarin mah makan teh beureum sih aya beureum. Wow.
kualitas aku ge aya kurinya teu sapuri nu kualitas enca. Lantaran anu ieu mah kan aya masalah teh. Dina beureum lagi bae. Ya benar beureum pisan. Ge kan. Nah, ngampet. Masalah bisa mengurang. Ge keras. Royal bisa itu kan lagi aja pas mau akhirnya kan apa mit terapi itu aja kan pas komersialnya terus terapi itu kan pas komersial bisa gitu kan angkos dia orang mah atau beli kilo mau tapi kan pemikang mata pengen meninggal tadinya pun dari mah prospek bisa kan nah, langsung dia nyatet biasa macam nah tuh cina iya pemilik dikembangkan dia kan gitu ya misalnya nyanyi pemilarian tempat cina gitu. Nah, nama langsung kayak emut. Antum apa mau pergi ke tempat di pinggir jalan kiri gitu kan. Nah, sekat teman-teman lah ya. Oh, mau kata ngempalkan dia ya terapis gitu kan. Ayah berapa orang? Nah. Allah Pak. Eta pamitnya mah ayahnya mana sa nu sa pengalaman teh napi anu kantos terhadapan ku antum ya geus ya enggak sebetos nya nu aya tempat anu memang khususnya terapis khusus ieu. Teta sistemnya kumaha antawis wisnu gaduh? Teta biasa nama sok presentasinya sistemnya teh. Presentasi, mungkin ada anak kecantan pesirinya, mungkin ada hari ngerti mah presentasi akhirnya rencangan mah ayah nu 60-40 sorry. Nu 60 nu mana? Nu saha? Anu 60 teh biasanya si pihak pengerja, anu 40 kanggo pihak anu gaduh tempat sareng anu gaduh alat gitu. Itu biasa nama. Jangan ya, gaduh tempat, sama gaduh alat menghijir, atau 40% atau 60 nama, karena si padamal gitu bisa ya, mengerjakan teknisina lah terapi, teknisina. Biasanya kita gitu, kasih orang nama. Asisten, tapi kan lumayan, pengen ayo pasien berapa, tentunya dikali terapis berapa orang, ya lumayan. Insyaallah. Seperti anak ini di Mangkubumi kan, ayah itu, mau pedasan, bekampai, sama lo sumpulnya, lo sumpul gitu. Untuk tanpa bekam, tanpa bekam, seperti kamar-kamar kubur dari mukul gini. Refleksi cerah di sebatang, tapi itu sami wae aturan bijak sama gitu ya sih gak ada. Terus atal ya, tiga salah tahu tiga eta sama tiga warung, ku etanya. Cuma warung buat cuma tiga warung sekat-sekat mah. Tidak ada semua, ku tirai gini gitu. Warung di mana? Eta warung ada tiga gitu sekat-sekat. Itu nyagi kan teh Pak. Iya weh. Kamar-kamar. Kasur ala kadarnya gerinya busanya. Sak sak yeuna gitu nya sajamieun. Sajamieun kasur busa nomor sabaraha gitu gini. Ngiris bang dan ngiris bang pendeknya. Nah di dinya. Ya tacan proses bekam ieu. Tacan. Bade mun upami proses bekam di oven lah. Aing jantan tacan. Jedara tina bekam. Cilaka ju, ya Allah, ya Rabbi. Berum di sana. Pada mana layak? Pada mana layak? Kameranya di. Ini pada mana layak? Ini pada mana? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, pelemasan sudah selesai dan terasa enak ya. Bahu atau tulang belikat kita yang sakit udah menurun drastis sakitnya ya. Udah enakan setelah di apa namanya dipijat, diracek ya istilah Sundanya. Nah untuk ihwah-ihwah yang berminat untuk terapi bekam plus-plus, artinya dengan pelemasan terlebih dahulu agar otot-otot dan dalam organ tubuh serta darahnya tidak menggumpal dan mudah untuk dibekam dan keluar ya toksinnya, silakan hubungi Ihwan Agus Yasin Tasikmalaya. Kita akan tuliskan ya nomor telepon dan WA-nya di deskripsi. Wassalam.